Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo adalah kondisi regulasi yang overregulated, tumpang tindih, dan multitafsir yang pada akhirnya menjadi hambatan bisnis dan investasi. Kondisi ini diperumit dengan masih banyaknya peraturan pelaksanaan yang terhambat penyusunannya karena adanya ego sektoral dalam proses pembentukan, bahkan banyak rancangan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat disahkan atau ditetapkan. Akibatnya, pembentukan peraturan tidak sesuai dengan target perencanaan dan justru terjadi inefisiensi waktu, biaya, dan pikiran dalam proses pembentukannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penataan regulasi yang dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, sejak perencanaan sampai dengan pengesahan. Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan upaya yang terencana, terpadu, dan sistematis untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga telah taat asas dan taat prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian lembaga. Pemantauan tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi Emonev Legislasi. Aplikasi ini membantu kementerian lembaga sebagai mitra kerja untuk berkoordinasi melaporkan kendala yang dihadapi selama pembahasan peraturan. Dengan adanya aplikasi ini, maka progres perkembangan penyusunan peraturan menjadi lebih informatif dan akurat. Sebelum penerapan Emonev legislasi, hambatan dalam penyusunan peraturan tidak dapat diketahui secara pasti karena belum adanya mekanisme pemantauan yang sistematis, sehingga lambat dalam mengidentifikasi dan melakukan mitigasi masalah. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan seluruh kementerian koordinator untuk berupaya melakukan bottlenecking dalam setiap hambatan pembahasan peraturan serta melakukan percepatan penyelesaian masalah. Saat ini, Emonev legislasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menjangkau seluruh penyusunan peraturan perundang-undangan yang sedang berprogres di kementerian lembaga. Pada tahun 2023, BPHN telah melakukan pemantauan terhadap 211 peraturan perundang-undangan dari 30 kementerian lembaga. Seluruh perkembangan penyusunan peraturan dari seluruh kementerian lembaga tersebut tersaji dalam grafik informatif dan juga disampaikan ke masyarakat melalui dashboard partisipasi publik sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan penyusunan peraturan bahkan dapat memberikan tanggapan dan masukan atas seluruh peraturan perundang-undangan yang sedang disusun oleh kementerian lembaga. Dengan demikian, penataan regulasi diharapkan dapat berjalan dan terpantau sebagaimana mestinya sejak perencanaan hingga pengesahan suatu peraturan. BPHN telah memberikan kami fasilitas untuk pelaporan dan kemudian untuk mengusulkan RPPres, kemudian RPP, Proksun, kemudian juga RUU gitu dalam suatu aplikasi. Di mana aplikasi ini sangat membantu kami juga teman-teman teknis di Kementerian Pertanian untuk mengontrol, memantau sejauh mana perkembangan dan kewajiban yang harus kami segera selesaikan terkait dengan usulan regulasi khususnya RUU, RPP, atau RPPres yang segera kami harus selesaikan dalam tahun berjalan. Jadi terkait aplikasi Emonev BPHN sebetulnya sudah cukup baik, sudah cukup bagus begitu ya, karena di dalam aplikasi tersebut sudah cukup fitur-fiturnya begitu, sudah cukup mengcover begitu sebuah proses peraturan penyusunan peraturan perundang-undangan sudah sampai di mana. Sejak tahun 2020, kami Kementerian Pembiayaan Pemenas telah menggunakan aplikasi Emonev legislasi tersebut dan juga sampai saat ini. Aplikasi ini kami gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pelaporan Emonev penyusunan baik rancangan undang-undang, RPP, maupun RPPres yang tercantum dalam prolegnas dan juga proksun PP RPPres secara online. Aplikasi Emonev legislasi memudahkan kami sebagai instansi teknis di kementerian untuk melakukan koordinasi tentunya dengan BPHN Kemendagri. Secara keseluruhan, kami sangat mendukung aplikasi Emonev legislasi karena memang sejalan dengan tujuan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tercantum dalam peraturan undang-undangan mengenai SPPI, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk
mencapai birokrasi dan pelayan publik yang berkinerja lebih tinggi.